AFC akhirnya bertobat dengan berencana mengusut kontroversi dari wasit Ahmed Alkaf. Sementara Kevin Dix dirumorkan belum bisa tampil menghadapi Jepang di bulan November. Kabar panas muncul dari Arab Saudi usai Roberto Mancini resmi dipecat dari jabatan pelatih kepala. SAFF langsung dirumorkan bernafsu membawa Zinedine Zidane sebagai juru taktik anyar. Sementara hubungan PSSI dan Shin Tae-yong semakin harmonis walau diterpa rumor STY out. Bagaimanakah update kabar terbaru seputar Timnas Indonesia? AFC bakal usut kontroversi wasit Ahmed Alkaf. Timnas Indonesia mendapatkan kabar bahagia setelah AFC dirumorkan memanggil Ahmed Alkaf. Padahal Asosiasi Sepak Bola Asia ini awalnya menolak keras protes dari PSSI. Namun AFC akhirnya memutuskan untuk bersikap adil dengan mengusut kontroversi Ahmed Alkaf. Pasalnya, wasit asal Oman ini diduga merugikan Timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Berita bahagia ini disampaikan langsung oleh Nahar Kunais selaku jurnalis asal Timur Tengah. Dirinya menyebut Ahmed Alkaf berpotensi mendapatkan hukuman berat dari AFC. AFC memanggil wasit Oman, Ahmed Alkaf, untuk diselidiki setelah insiden dan kesalahan serius dalam Liga Indonesia dan Bahrain. Dirinya diperkirakan akan diskors hingga akhir musim di Asia. Tulis Nahar Kunais di sosial media X. PSSI evaluasi pelatih Shin Tae-yong. Setelah kekalahan dari Cina, PSSI langsung melakukan evaluasi terhadap kinerja Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini gagal memenuhi target yang diberikan federasi. Padahal Coach Shin sudah diharapkan bisa membawa pulang 4 poin dari 2 laga. PSSI langsung meminta Shin Tae-yong bisa menyatukan semua pemain skuad Garuda. Harapannya hubungan antar penggawa Timnas Indonesia bisa lebih kompak di laga berikutnya. Jadi hasil evaluasinya itu bagaimana tim ini ternyata masih kurang bisa menyatu dan kurang ada chemistry. Sehingga perlu untuk meningkatkan komunikasi yang baik, ungkap Sumarji. Kevin Dix belum bisa tampil lawan Jepang. Timnas Indonesia harus mendapat kabar buruk jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Skuad Garuda diprediksi masih belum bisa diperkuat Kevin Dix saat melawan dua raksasa Asia ini. Padahal netizen tanah air sudah berharap pemain FC Copenhagen ini bisa segera debut. Pasalnya Erik Thohir sempat memberi kode Dix bisa tampil di bulan November nanti. Namun Arya Sinulinga menyebut proses naturalisasi sang pemain belum bisa dikebut. Alasannya karena pemerintah Indonesia baru saja mengalami transisi pergantian kepemimpinan. Alhasil Dix diprediksi baru bisa berseragam merah putih pada tahun depan. Jadi kemungkinan berat untuk main di November. Ya bisanya mudah-mudahan main di bulan Maret. Ungkap Arya. Berkah Matthew Hirst memilih Timnas Indonesia. Kemudian ada berita dari Matthew Hirst yang bahagia memilih Timnas Indonesia. Bintang FC Twente ini sampai disorot media lokal Belanda karena semakin dicintai oleh publik tanah air. Kanal berita Twente Insight menyorot lonjakan jumlah followers di akun sosial media Hirst. Pasalnya, banyak fans Indonesia yang terus mendukung pemain keturunan Minahasa ini. Selain itu, valuasi transfer Hugh Hurst juga melesat tinggi sejak membela skuad Garuda. Dilansir dari Transfer Market, pemain 23 tahun ini sekarang dibanderol 173 miliar rupiah atau 10 juta euro. Media Twente Insight juga menyebut raut wajah Hugh Hurst semakin berseri-seri. Bahkan sang bek sampai mendapat julukan El Nyengir karena rajin tersenyum bersama skuad Garuda. Shin Tae-yong pantau Emil Audero ke Como. Shin Tae-yong masih terus memburu para pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. Coach Shin tertangkap kamera memantau pertandingan terbaru Como di Serie A. Wajah sang pelatih bahkan masuk dalam postingan akun 433 di sosial media Instagram. Kabar ini langsung menyebut jika Coach Shin dirumorkan ingin memantau Emil Audero. Namun rumor panas ini segera diklarifikasi oleh Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. Ya, mungkin dia butuh inspirasi di Como. Como itu kan tempatnya bagus ya. Itu kota kecil di Italia. Memang tempat yang enak untuk cari inspirasi. Ungkap Arya Sinulinga. Arab Saudi pecat Roberto Mancini. Kabar mengejutkan datang dari Roberto Mancini yang baru saja dipecat oleh Arab Saudi. Pelatih asal Italia ini dinilai gagal mendongkrak performa skuad Elang Hijau. Rumor pemecatan Mancini sudah beredar sejak Arab Saudi gagal mengalahkan Bahrain. SAFF menilai sang pelatih bikin ambisi negeri minyak lolos ke Piala Dunia 2026 semakin sulit. Demi memecat Mancini, Federasi Arab Saudi bahkan rela membayar pesangon fantastis. Ex-pelatih Inter Milan ini bakal mendapat uang cuma-cuma senilai 30 juta euro.
Zinedine Zidane ogah melatih Arab Saudi. Setelah memecat Roberto Mancini, Arab Saudi langsung bergerak untuk mencari pelatih kelas dunia. Gak main-main, SAFF berencana merayu Zinedine Zidane. Pelatih asal Prancis ini diharapkan menerima tawaran melatih skuad Elang Hijau. Pasalnya, Zidane memang sedang menganggur setelah meninggalkan Real Madrid pada 2021. Demi mendapatkan sang pelatih, SAFF kembali bersedia memberikan gaji fantastis. Sayangnya mimpi Federasi Arab Saudi diprediksi gak akan bisa terwujud. Christophe Dugarry menyebut ex-pelatih Los Blancos ini masih berambisi menangani timnas Prancis. Zidane sudah menawarkan diri melatih timnas Prancis tapi ditolak mentah-mentah. Sudah lama Zidane bermimpi melatih timnas Prancis tapi gak kunjung terwujud, ungkap Dugarry. Nasib serupa timnas Indonesia dan Malaysia di ranking FIFA. Timnas Indonesia harus rela turun peringkat FIFA setelah melakoni jeda internasional Oktober. Posisi skuad Garuda merosot ke ranking 130 setelah sempat menduduki peringkat 129. Pasukan Merah Putih mendapatkan pengurangan 5 poin akibat kalah dari Cina. Padahal skuad Garuda berpeluang meraih 15 poin FIFA jika menang dari skuad Panda. Malaysia juga harus turun ke ranking 133 setelah menelan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Di laga terakhir pasalnya negeri jiran dibantai habis oleh Selandia Baru dengan skor 4-0. Ivar Jenner absen lawan Jepang, siap lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal kehilangan Ivar Jenner saat menjamu Jepang di lanjutan ronde ketiga. Pemain Young Utrecht ini terkena hukuman akumulasi kartu saat melawan Cina. Alhasil Shin Tae-yong harus bekerja keras menyusun skema permainan tanpa kehadiran Ivar. Namun kekuatan sang pemain sudah bisa diandalkan saat menjamu Arab Saudi. Ivar dipastikan sudah terbebas dari hukuman akumulasi kartu kuning ketika menghadapi skuad Elang Hijau. PSSI minta supporter jangan hujat Shin Tae-yong. Setelah hasil buruk melawan Cina, netizen tanah air sempat mempertanyakan taktik Shin Tae-yong. Bahkan tagar STY out langsung viral di sosial media X. Namun PSSI langsung pasang badan membela keputusan coach Shin dari hujatan netizen. Pihak federasi meminta warganet jangan terus-terusan menyalahkan Shin Tae-yong. Pasalnya PSSI khawatir pelatih asal Korea Selatan ini bisa overthinking hingga terserang stres. Alhasil pihak federasi mengajak para supporter untuk kembali mendukung coach Shin. Saat ini kita butuh kekompakan kawan-kawan. Jangan dipecah-pecah dulu nih. Ini itu, jangan dulu. Kita semua kompak dulu. Jangan dulu langsung hashtag STY out, jangan dulu begitu. Terang Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. Dengan berbagai kabar terbaru, berita manakah yang menurut kalian paling menguntungkan timnas Indonesia?